Okey, baik. Sebelum kita beralih ke Johor ataupun esok kita nak ke Johor ataupun lebih spesifik kita akan berada di dataran Yayasan Johor. Kalau kita cerita pasal berkenaan dengan warisan juga, bukan sahaja golongan komuniti itu sendiri memerlukan peranan, bahkan di peringkat IPT pun mempunyai peranan tersendiri untuk memastikan warisan negeri Johor ini perlu dijaga dan juga dipelihara. Okey, dan sepenestinya kalau di Mersing ini, Politeknik Mersing merupakan antara institusi yang diangkat sebagai institusi yang utama di Mersing juga. Jadi kita akan bercakap tentang melestarikan warisan dan budaya di Mersing melalui pelibatan IPT menyemarakkan industri pelancongan Mersing. Jadi kita amat bersatu untuk bersama dengan Tuan Hassan Siraj, pengarah Politeknik Mersing, dan juga Puan Nur Syarul Atika Isak, pegawai kebudayaan dan warisan Politeknik Mersing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih pihak Politeknik Mersing kerana bersama dengan kami pada kali ini. Baik, mungkin secara asasnya Tuan Hassan, kita nak tahu sedikit tentang Politeknik Mersing dan secara asal bagi penubuhan Politeknik Mersing di kawasan Mersing. Okay, terima kasih ya. Okay, Politeknik Mersing ialah satu politeknik yang hanya ada di di daerah Mersing, dan kita telah bermula sejak tahun 2008. Dan maksudnya lebih kurang dah hampir 10 tahun. Dan kalau dari segi penubuhannya, memanglah kita fokus pada pendidikan, tetapi kami juga ditanya apakah sumbangan kami kepada komuniti. Dan inilah sebahagian daripada sumbangan kami kepada komuniti, di mana kita cuba nak bangunkan warisan kebudayaan. Sebab warisan ini merupakan satu item yang penting dalam pelancongan daerah Mersing. Dan itu juga antara objektif utama ataupun mungkin misi yang dilakukan oleh Politeknik Mersing, itu dalam memastikan pelajar itu sendiri dapat mewarisi dan mengenali budaya yang ada di daerah Mersing itu. Itu sebabnya penubuhan kebudayaan dan juga warisan di Politeknik Mersing itu memainkan peranan yang penting ya. Dalam memastikan pelajar juga aktif bukan saja di bidang akademik tetapi juga dalam bidang kesenian itu sendiri. Sebab salah satu sebenarnya kalau kita perhatikan, kebudayaan ini dia memupuk sifat jati diri pelajar. Untuk kalau budak muda sekarang ini, dia leka dengan teknologi, dia leka dengan social media, dia kurang faham apa itu kebudayaan dan warisan. Kalau ditanya, pernah tengok kuda kepang ataupun tidak, mungkin tak pernah. Kalau yang diorang tahu, kalau zapin itu zapin saja. Tak tahu zapin tu ada pelbagai jenis zapin. Macam di Mersing sendiri, daerah Mersing, ada dua jenis zapin dalam daerah Mersing. Zapin Tenglu Maksu dan juga zapin pulau lah. Itu yang ada. Yang maknanya aktiviti kebudayaan kesenian sememangnya aktif kalau di Politeknik sendiri. Sebenarnya kita Politeknik Malaysia sebenarnya sangat menyokong kebudayaan dan warisan. Dan sebenarnya kita ada Sekretariat Kebudayaan, Kesenian dan Warisan di peringkat HQ. Maksudnya semua Politeknik Malaysia memang akan ada unit kebudayaan dan warisan, dan kita buat event setiap tahun melalui jaringan warisan, pertukaran budaya, ada pertandingan-pertandingan yang melibatkan kebudayaan. Dan in fact pada 23 dan 20 hingga 29 November ni kita ada ekspedisi budaya, ekspedisi dan eksplorasi budaya di Kemboja. Sebenarnya ini bukan kali pertama kita buat pertukaran budaya dengan negara luar. Sebelum ini pun kita pernah dengan Indonesia, Singapura, dan di Politeknik Mersing sendiri kita menerima jemputan undangan untuk melakukan persembahan jemputan Wali Kota Batam. Diorang macam ada pesta budaya di sana dan macam rentas budaya. Ya, rentas budaya. Dan sebenarnya kebudayaan sini disokong oleh wali kota sendirilah. Baik, JSN, dalam kita memastikan ataupun Politeknik Mersing memastikan penglibatan pelajar itu sentiasa aktif dalam bidang kesenian ini, bagaimana? Mungkin ada kursus ataupun mungkin ada juga persatuan yang ditubuhkan khas di dalam Politeknik Mersing dalam bidang kesenian ini? Banyak. Kita sebenarnya ada kelab dan persatuan. Tapi dalam satu kelab kebudayaan itu dia ada banyak elemen lah. Contohnya ada kebudayaan, ada band, ada kemudian ada orator pun ada yang pengucapan awam. Kemudian ada yang kebudayaan Cina kurang, yang India. Dia ada Melayu dan sebagainya. Jadi sebenarnya bawah satu kelab kebudayaan. Dan kita aktif sebenarnya. Dan kita hinggakan kita dipanggil untuk seperti yang dimaklumkan tadi, pergi ke Batam, di bawah kenduri Melayu Batam. Memang setahun kita dijemput. Tahun-tahun lepas saya bawa tim daripada
tarian Zapin Tenglu ke Batam. Dan tahun ini kita sedang memikirkan bagaimana kaedah sebab itu international, okay, antarabangsa. Hmm. Kan? Zapin Tenglu tu kita akan saksikan persembahan. Ya, betul. Ya, kita akan saksikan sebentar lagi. Okay, itu akan dijayakan oleh para pelajar juga. Ya, para pelajar Politeknik Mesin. Politeknik Mesin. Tapi kalau boleh kita cakap kembali tentang bagaimana Politeknik ini sekarang ini sudah mampu bersaing dengan IPT-IPT yang lain. Contohnya Politeknik juga sudah pun menawarkan program diploma, ijazah dan sebagainya. Jadi Politeknik dianggap sebagai institut pendidikan tinggi yang juga utama di Malaysia. Dalam hal ini bagaimana bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang co-academic dan juga co-curriculum, Politeknik juga boleh turut bersaing dengan institusi-institusi lain. Oh, betul. Sebenarnya kalau kita pergi ke pertandingan yang terbuka kan, mereka akan terkejut bila melihat para pelajar dia boleh mahir dalam melakukan sesuatu persembahan. Sebab okay, Politeknik dia kita menawarkan program TVET. Maksudnya yang teknikal dan separa teknikal. Macam ada perdagangan, ada bisnes, ada engineering semua. Tapi mereka masih lagi boleh melakukan satu aktiviti yang tak berkredit. Maksudnya tak ada, tak, kalau buat pun bukannya ada markah pun. Yeah. Dia buat sebab minat. Itu yang kita cuba bantu pelajar. Sebab sekarang ni kita nak pelajar tu bila dia habis tamat belajar, dia balance, dia co-curriculum dia aktif, akademik pun dia baik. Sebab kita nak dia selari, kita tak nak dia one side saja berat sebelah. Betul, macam betul. Tu. Jadinya diharap dengan aktiviti co-curriculum melalui kebudayaan ini, dia mampu, macam saya maklum tadi lah, dia mampu memupuk jati diri pelajar, disiplin pelajar. Sebab kalau sebenarnya kebudayaan ini nampak macam mudah tau, menari 2-3 minit, main lagu 2-3 minit, tapi orang tak tahu proses nak dapatkan yang 2-3 minit tu. Dengan macam nak lenturkan yang keras tu. Ya, betul. Bukan senang. Memang bukan senang. Itu yang kita harap. Mampulah. Insya-Allah, besar sangat apa yang dinyatakan oleh Nur Syarul tadi berkenaan dengan penglibatan pelajar itu. Ada yang menganggap bahawa kenapa saya perlu libatkan diri dalam bidang kebudayaan ataupun kesenian sedangkan itu tidak memberi markah ataupun nilai tambah dalam sijil saya. Tapi sudah pasti Politeknik Mersing juga kalau boleh penglibatan tu ada ataupun cara bukan sahaja secara langsung bagi mungkin sebagai penari ataupun di dalam persatuan tu sendiri, kelab itu sendiri, penglibatannya bagaimana? Tak, selain daripada aktiviti tarian tu, sebenarnya kita nak memupuk kepimpinan dan jati diri kepada pelajar-pelajar kita. Kan, dan sebenarnya kalau ikut dari segi dasar kita, kalau sekarang kita lihat pelajar bila lepasan daripada politeknik, dia peluang pekerjaan dengan kerajaan ni tak ada. Dan kita memang fokus supaya pelajar jadi usahawan. Fokus pelajar membangunkan diri, jadi diri sendiri, buka bisnes sendiri. Contoh kalau dalam tarian, dia lepas ni boleh buat part time untuk mengajar. Mengajar orang lain, budak sekolah dan sebagainya. Jadi kita nak dia begitu. Sebab dunia akan datang ni bawa IM 4.0 ini, kita kena ada bukan satu kerja aja, kita kena ada banyak pekerjaan lain sampingan. Jadi ini mungkin jadi sama yang pada dia. Itu yang kita bangunkan, dan kita bangunkan bukan saja dari segi akademik, kita bangun segi bakat. Hobi pun kita bangunkan. Hobi yang datang hasil lah. Akan datang kalau kita mancing je, kita mancing just for hobi, tak ada income. Tapi kalau dia mancing, dia jual ikan tu, sama dengan tarian. Kan, konsep itu yang kita bangunkan kepada pelajar. You kena fikir begitu bentuk dia supaya bakat ni kan, walaupun dia volunteer dan sebagainya, you boleh paketkan dia untuk kepentingan diri dia lah. Cakap pasal hobi tu, sekarang ni kalau kita main game pun boleh jadi e-sport. Betul. Boleh kita fikirkan tentang bentuk penempatan. Okey, baik. Kita nak saksikan tarian persembahan yang dibawakan oleh Politeknik Mersing ini. Tapi sebelum kita nak mengetahui tarian ini dinamakan sebagai Zapin Tenglu, mungkin Nur Syarul boleh kongsikan sedikit asal usul Zapin Tenglu. Difahamkan ini berasal dari nama kampung Tenglu yang terletak di Mersing. Zapin Tenglu ini memang berasal daripada Mersing lah. Kampung Tenglu. Tapi macam versi yang kami akan persembahkan sebentar lagi adalah Zapin Tenglu versi Mak Usu. Versi Mak Usu. Zapin Tenglu ini sebenarnya Zapin Mak Usu itu siapa? Mak Usu itu adalah pengasas Zapin Tenglu di Mersing. Nasib baik tak ada maklum. Nasib baik tak ada. Nama sebenar adalah, tapi Allahyarhamah Puan Hafsah bin binti Muhammad. Okay. Dan dia bawa Zapin Tenglu ni ke Mersing pada tahun 1962. Sebenarnya dia pergi ambil ke Indonesia, dia bawa ke sini. Dan kenapa Zapin Tenglu versi Mak Usu? Sebab kita ambil gerakan tu
melalui gerakan mausu itu sendiri. Semasa okay. dia menarikan tarian Zapin Tenglu itu. Pernah dipertandingkan Zapin Tenglu ini di peringkat kebangsaan untuk pertandingan peringkat politeknik atau di peringkat politeknik ada dia dipertandingkan Zapin Tenglu yang tradisional. Tapi sebenarnya yang masih yang di peringkat politeknik lah, peringkat politeknik Malaysia itu adalah Zapin tradisional. Maksudnya kita bukan fokus kepada Tenglu saja. Okay. Maksudnya semua Zapin yang ada di Malaysia. Maksudnya ada perbezaan dari segi pergerakan daripada Zapin yang memang dikenali ramai kan? Daripada pergerakan yang bagaimana dia? Sebenarnya setiap Zapin ni dia ada dia punya sejarah sendiri. Okay. Gerakan yang diambil sempena apa? Macam Zapin Tenglu versi Mausu. Sebenarnya asalnya adalah daripada gerakan silat tapi dia lebih tertib. Dia lebih tertib sebab yang menarikannya adalah perempuan, mak usul. Maknanya penari lelaki tidak akan terlibat dalam terlibat. Cuma ya macam Zapin yang kita bawa ni lelaki dan perempuan boleh menarikanlah sebab dia sebenarnya asas silat. So yang kita akan bawa sebentar lagi ada beberapa ragamlah, ragam 1, ragam 2, ragam 3, 6 dan 8. Okay. Jadi ada beberapa ragamlah, ragam tu adalah pergerakan yang berbeza-beza yang disambungkan. Okey, baik. Satu pencapaian yang cukup cemerlang bagi para pelajar Politeknik Mersing, bagi Tuan Hassan juga mewakili Politeknik Mersing. Apakah harapan Tuan Hassan melihat kepada kejayaan demi kejayaan yang diraih oleh Politeknik Mersing dan juga nama yang dibina dan juga diukir di peringkat kebangsaan khususnya dan juga berbanding dengan institusi dia pengunjutan sesebuah institusi di satu kawasan, di satu bandar perlu ada impak yang dibunyikanlah. Okay. Dan kami sebenarnya memang berhasratlah untuk bantu daerah Mersing dalam komuniti yang sama kan. Jadi itulah tujuan kami ya. Kita cuba gunakan pelajar-pelajar kami untuk nak mempromosi apa dari segi aspek warisan kebudayaan ini. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Hassan Siraj, pengarah Politeknik Mersing, dan juga Puan Nur Syairah Syarul Atikah Ishak, pegawai kebudayaan dan warisan Politeknik Mersing. Dan juga terima kasih buat semua warga Politeknik Mersing yang bersama dengan kami menjayakan citra desa di Mersing ini. Baik.